ketika yang sejengkal itu tidak diperhatikan. Orang bisa anarkis ketika aspirasinya tidak diterima. Tetapi kita dari driver online Pekanbaru, hal itu kita pastikan tidak akan terjadi karena kita adalah driver yang smart. Jangan pernah berharap orang lain akan peduli dengan nasib kita jika kita sendiri tidak pernah memperjuangkannya. Jangan pernah bermimpi Allah akan merubah nasib kita jika kita tidak pernah berusaha untuk mengubahnya. Jangan pernah berpikir tentang hasil, tetapi berpikirlah tentang apa yang kita perbuat untuk mendapatkan sebuah hasil. Luangkan waktu dan lapangkan jiwa. Mari bersama-sama untuk kita merubah nasib kita. 13 Agustus 2018. Awal dari perubahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiawan dari Pendopo, Okta dari Biawak Jondol, Budi dari Badang Besai, Fikri dari Cesman, Agus dari Badang Tepur. Nasib kita, kawan-kawan, pokoknya kita harus semangat untuk hari ini. Kita selesaikan hari ini sampai tuntas. Sudah siap? Siap! Kita letakkan stel kita lepaskan tangan kita.
sekali. Kita berdoa deh dengan perut kita. Oke. Nama-nama yang saya panggil di hadapan ke depan. Sekarang kita tunggu di sini ya. Ini kantornya yang di mana? Jalan Sudirman. Sudirman ada nggak ya? Ada ya? Coba ditunggu sekarang, tolong supaya kita ngobrol ya, kita dari Wakil Wali Kota ini dari kota. Ini ditunggu sekarang ke sini, nggak apa-apa, kita hanya ngobrol-ngobrol gitu aja untuk mendengarkan keluhan dari teman-teman ini dan mencari titik temunya gitu ya. Kantornya kami mengadu, mengiba agar kami ini diperhatikan karena sudah dizolimi. Kita sudah merasa sudah dijajah, bukan hanya diri kita, keluarga kami juga merasa sudah terganggu akan hal-hal ini. Makanya kita kemarin, minggu kemarin kita sudah coba langsung tanpa kami bukan langsung mengadu. Sudah sini itu sebenarnya ada bentuk keresahan kami ini mewakili bentuk kesan teman-teman. Itu ada hampir 2.000 orang yang seharusnya ikut berdemo. Rata-rata kami itu satu hari itu ada aplikasi yang hidup tuh rata-rata di 1.000, lebih kurang 1.000 driver yang on beat di Pekanbaru. Dua-duanya rata-rata di dua aplikasi, itu Grab maupun Gokar. Nah, ada dua aplikasi yang berjalan Pekanbaru, Pak. Nah, awalnya kita itu tuh di PTGI itu mendapatkan insentif itu 300.000 untuk mendapatkan 12 penumpang per hari. Nah, ini seperti racun yang menyenangkan gitu loh, Pak. Pada saat ini itu menjadi racun. Pada saat itu benar kami mengakui bahwa itu tuh adalah peluang usaha anak-anak muda, pensiunan. Banyak dari kami juga pensiunan dari Pemko, Pak Agus, izin, ya, ada. Yang menggantungkan hidup setelah pensiun. Kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda Bapak, anak-anak Bapak juga yang juga bekerja di sana. Ternyata di 12 poin itu tuh kita ini harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, Pak. Itu hampir 18 jam kami kerja. Alhamdulillah tidak ada teman-teman yang berkeluh kesah, oh ini 18 jam kerja protes, ya sudahlah kita jalanin. Kemudian berubah kembali menjadi 18 poin. Untuk mencari 12 poin di harian saja itu udah 18 jam. Udah 18 jam. Bagaimana kalau memang kami ini dianggap sebagai orang tua? Iya. Tentu berarti saudara-saudara ini kan percaya dengan kami. Iya. Begitu ya, percaya dengan kami. Kami akan coba berkuat sekuat tenaga mencari dia, di mana dia, berketemu dengan dia. Tetapi kan nggak bisa juga saya pastikan harus sekarang misalnya, wong orangnya nggak ketemu, orangnya sekarang kan juga nggak bisa kasih juga. Saya kata kunci, Pak. Iya, nggak dengar dulu. Ya. Jadi oleh karena itu saya akan berusaha dan saya dengan anggota kita, dengan pihak pemerintah Kota Pekanbaru, kita akan mencari dia dulu nih. Ya. Saya akan coba menelpon, kan sudah coba kita telepon tadi, ya. yang mengangkat itu kan anggotanya, ya, betul, dan itu tidak bisa di merepresentasikan. Betul, betul. Nah, karena itu percayakanlah ini kepada kita, betul, untuk mengurus anda-anda ini, ya, anak-anak kami ini, betul, agar nanti bisa kita selesaikan dengan tenang juga. Betul, Pak. Saya panggil nanti siapa yang bisa kira-kira kalau sudah saya ketemu, yeah, dan sudah saya bicara, yeah, saya akan call lagi kembali. Betul, Pak. Saya rasa begitu. Yeah. Iya, nomor telepon lagi kita, okay, aja yang paling penting. Okay. Tapi ini juga kawan-kawan mau artinya kooperatif dengan kami dengan unjuk rasa yang sebelumnya. Ini, yeah, harus saya kasih tahu dulu. Iya. Yeah. Dan yang menandatangani surat izin kegiatan kita per hari ini ada beliau di sini. Jadi, okay, ke depan pun kita nanti tetap harus minta tolong supaya dikeluarkan juga, izinkan begitu. Ya. Nah, mengenai tadi yang dipertanyakan masalah waktu, kapan gitu. Jadi tadi saya ada komunikasi dengan Pak Aditya, ya. Pak Aditya bilang dari Jakarta, karena dia kan membawa beberapa provinsi nih. Dalam waktu dekat ini ada pergantian kepala cabang di Pekanbaru. Sebelumnya Pak Raya kan. Ya. Nah, mungkin dalam minggu-minggu ini baru aktif di kantornya di sini. Nanti kepalanya yang baru. Jadi ini kan kondisi yang harus bisa kita pahamin seperti itu. Terkait dengan yang diminta sama Kadisub tadi, sembari berjalan itu dia definitif di sini, silahkan masukkan data tadi, tuntutan itu kepada beliau.
Jadi gambarannya sekarang pada kita, berarti dalam minggu-minggu ini dia definitif di sini, siapapun kepala cabangnya nanti, saya juga akan komunikasi sama kawan-kawan. Kalau memang dia sudah di sini, akan saya kasih tahu apa langkah selanjutnya. Kan begitu? Mengingat waktu kita berapa hari lagi 17 Agustus, jadi jangan ada dulu bayangan sama kawan-kawan akan ada aksi sampai 17 Agustus, sampai lewat per 3 hari setelah itu baru kita bisa buat surat nanti permohonan kegiatan izin lagi untuk kita ajukan supaya kita bisa turun lagi. Jadi seperti yang disampaikan beliau berdua tadi sama Pak Kepala Satpol PP, itu sudah jelas sebenarnya. Kami kan Bapak klien, aduan klien kami terima. Nanti saya kasih tahu, atau seperti teknis yang dibilang Pak Wakasat Intel, besok kalau sudah disusun malam ini tuh, datang aja ke mejanya Pak Kendi, Pak Kadisu, ngobrol, sampaikan itu, Pak ini tuntutan kami, terima Pak ya, buat tanda terima, karena kami rencana minggu depan, misalkan, kami akan melakukan aksi lagi karena kami belum puas. Nah, kira-kira begitu Pak Kordum. Cuman mungkin memberikan dorongan kepada rekan-rekan, memberikan motivasi dengan saran kepada Pak Yusuf, kalau bisa tolong segera selesaikan Pak Yusuf ya. Karena ini bermasalah kepada permasalahan-permasalahan anak istri dan keluarga ya. Dan mungkin sudah untuk kedepannya ya. Kalau bisa segera mungkin untuk difasilitasi gitu, segera mungkin untuk difasilitasi. Dan kemudian mungkin sebenarnya sudah saya, kalau dari intelijen ya kan, saya sudah menekankan kepada anggota saya untuk bantu untuk bantu. Tapi saya tekankan sama beliau, jaga kondisi. Makanya saya mau tekan. Dan beliau sudah meyakinkan kondusif. Tapi kalau umpamanya saya terus terang aja kalau tidak kondusif, saya akan pikir-pikir dulu tanda tangannya. Karena apa? Saya mempertanggungjawabkan kepada yang pimpinan yang di atas bahwa saya meyakinkan bahwa ini kondusif. Itu dia. Kalau Pak Sapri menekan saya, besok-besok saya tidak dipercaya lagi mengatakan kondusif. Itu dia. Jadi kalau untuk besoknya lagi atasnya, silakan saya sudah sampaikan kepada anggota saya dan saya perintahkan bantu Gojek. Nah, makanya sudah terbukti kan, pimpin sudah ditelepon. Dia. Tapi kalau seumpamanya diam-diam aja, mungkin saya tindak ini anggota saya. Itu dia. Makanya saya bilang jemput bola. Ternyata sudah jemput bola kan. Ini dia. Saya pun nengok dari rekan-rekan duduk di kedai kopi, dia apa semua, berarti sudah menjalankan perintah saya. Itulah itikad baik saya, itikad dari institusi saya memerintahkan anggota saya untuk jemput bola. Tolong dihargai itu. Saya juga dan anggota saya dan semua instansi di yang ada di sini pasti memikirkan rekan-rekan. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan ya, tolong betul-betul dijaga ke kondisi situasi yang sekarang ini. Dan saya mohon, ini saya ibaratnya memohon kepada Kadisub ya, ini saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, tolong kalau bisa sesegera mungkin untuk diselesaikan. Dan mungkin mudah-mudahan memberikan kebijakan Pak Kadisub ya kan, yang mungkin win-win solution ya, agar tidak memberatkan perusahaan dan tidak merugikan daripada kawan-kawan. Itu dia ya Pak Kadisub ya. Minta tolong Pak Kadisub, minta tolong supaya kawan-kawan juga tidak diperhatikan. Itu aja Pak Kadisub. Makasih. Dinas Perhubungan dengan kita serta beberapa perwakilan yang akan membahas lebih detail data-data serta hal-hal yang akan disampaikan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari driver online Pekanbaru. Bukan kita, tapi pemerintah. Intinya, perundingan ini tadi, PT Gojek Pekanbaru belum bisa memutuskan. Jadi mereka melakukan telekonferensi beberapa dengan PT Gojek Indonesia, Tempo, dan Gokar. Hasilnya adalah dengan perhubungan atau Tempo, kantor mendesak salah satu ataupun kalau perlu Nadiem Makarim datang ke sini. Oke? Oke ya.
Nadiem Makarim ke sini untuk menjelaskan kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, dan harus ini dikembalikan seperti semula. Yang kedua, kita diminta persiapan untuk besok, pertemuan untuk dengan putih gojek tersebut. Andai, ini andai. Itu pun gagal besok, ada tindak lanjut. Seperti yang harapan kawan-kawan semua, ayah yang menyambut. Oke, bahwa seperti kata kawan-kawan tadi, kita segel jangan sekarang. Makanya sudah bilang, kalau disegel sekarang, pidana. Kita segel boleh, tapi tak hukum. Gimana caranya? Kita minta izin. Tapi tunggu hasil besok, kalau gagal. Gagal permohonan kita untuk mengajukan menaikkan insentif tersebut. Siapkah besok kita untuk menyegel? Siap! Tadi ada kawan yang menjamin. Ayah juga menjamin. Ramai kita.